haram atau haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya anak empat. Ya anak tuh talibin gitu tentang kalah. Talak bin ini, talak bin ini. Atau laki man lam yastawfi. Silakan, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد طلق من لم يستوفي دورها من القسمين وطلق المريض بقصد الحرمان من الإرث. Contoh talak bid'i yang kemarin itu yang pertama talak di dalam haid atau dalam suci setelah dijima. Ini contoh talak bid'i atau talak haram. Dan seperti lagi talak orang yang tidak menyempurnakan gilirannya sebelum sampai sampai giliran istri itu, terus istri itu ditalak haram. Dan seperti talak marid, orang yang sakit dengan kasat menegah daripada harta. Lagi sakit, kira istrinya tujuan dengan tujuan biar tak dapat pusaka. Itu Ustaz kan? Kita baca di dalam dulu, Ustaz. Apa? Di luar? Di dalam dulu. Supaya habis apa surah yang bid'i. Wa qulahu wa qad talaqi man lam yastafa. Seperti talak semua yang tidak menyempurna, ya itu dimaktuh atas qaulihi kal bid'i. Dan seperti lagi dianya itu tamsil bagi haram, bagi haram pula. Wa mahalu hirmatihi ma lam tarda ba'dal qismi fa ila fala hirmata. Dan bermula kedudukan haramnya istri, talak istri yang tidak dapat giliran atau yang belum sempurna gilirannya itu selama tidak rida, ya. Sesudah kismi, sesudah pembahagian, sesudah giliran, sesudah pembahagian. Ini kenapa sudah sama? Maksudnya yang biadami bukan? Karena Oh ya, kalau di kitab saya ba'da bayadami ya Ustaz. Kalau kita di saya kitab apa? saya kan Kita saya apa? Anda juga kita Ustaz. Ba'da juga ada biadami Ustaz yang benar biadami, ya. Memang ba'da tapi bacanya biadami, kalau enggak agak cocok, enggak cocok kan? Selama tidak tidak rida iya dengan ketiadaan pembahagian. Kalau memang dia rida dengan ketiadaan pembahagian itu enggak apa-apa Ustaz. Kayaknya gitu Ustaz. Ya. Biadami kismat dia kita tambah min, ya. Kalau enggak cocok, enggak cocok. Fa illa, dan jika tidak artinya dia rida dengan ketiadaan pembahagian, ya. Artinya walaupun belum sampai gelaran dia apa enggak apa-apa artinya. Ya, ini maka tidak haram, ya. Maka tidak haram. Walau talak walau sa'alahu talaqah. Walau sa'alahu talaqu qabla istifaiha haqqiha min al-qismi lam yahrum. Maka jika menyoal ia perempuan akannya, jika menyoal akannya ia perempuan akannya suami akan talak. Ya, kayaknya begitu kan, sebelum sempurnanya giliran. Belum mendapatnya di perempuan akan haknya. Sebelum menyempurnanya, sebelum sebelum sempurnanya perempuan akan haknya. Ya, menarik sini Indonesia tidak haram, ya. Kalau dia minta talak memang sebelum sempurna giliran, ya itu enggak haram juga karena dia riza dengan talak kan sebelum sempurna giliran. Ini yang haramnya itu tadi enggak diminta dan enggak riza. Kalau diminta kan menunjukkan kepada riza dengan tidak sempurna, belum sampai gilirannya sudah riza dia. Namun Ustaz. Ya, aman-aman. Aman. Kama bahasahu Ibnu Rufa'ah sebagaimana telah bahas akademikan oleh Ibnu Rufa'ah. Wawafaka Azra'i, dan telah menyesuaikan atau mewafaka oleh Azra'i. Bal bahasa kata'a, bahkan telah membahas di Azra'i kata'a bihi akan kata'a. Artinya tidak ada khilaf dengannya surah itu tadi. Minta talak sebelum sempurna giliran haknya, ya. Terus dijatuhin talak, apa itu haram? Enggak haram. Karena memang dia sudah rida. Wa taba'ahu Zarkasi, dan telah mengikut akannya Adra'i oleh Zarkasi. Wa dzalika litamannu su'iliha ridha bi isqati haqqiha, dan bermula demikian itu karena mengandung, karena bermula demikian karena kandung oleh soalnya perempuan akan rida dengan gugur haknya perempuan. Ya, itu alasannya, karena
dalam soal itu mengandung ridha dengan tiada hak pembagian. Waqauluhu daraha, ya, maksudnya putarannya, bahwa kinayatun itu kinayah daripada ma yang bermula di nama itu yang difardukan atas suami, yang disebut bagi istri daripada malam dan hari-hari. Wal muradu biha, dan bermula yang maksud dengannya kismah tadi kayaknya ya. Di sini itu bahagiannya istri daripada suami. Tidak mesti bahagian doang kan. Yang lain juga ikut kan kalau diadili umpama sebelum apa dikasih sesuatu sebelum kebahagiaan istri itu terus jelas sama itu hukumnya kan. Kamu nasihat? Ya, yang dimaksud dengan malam-malam dan hari-hari. Saya jatah dia apa aja kan? Apa aja yang haknya yang tadi kan disebut cuma bahagianya, apa lain sebelum ditunaikan haknya boleh ditalak, haram juga. Ini cuma disebut apa sebagai contoh doang kan, bisa dikias yang lain sama juga kan. Yang mana Ya, berarti wiha kembali ke leali kayaknya. Dianya ucapan musannaf dauraha itu kinayah dari ma yang dianya ma itu diwajibkan kepada suami untuk istri dari malam dan siang. Apa makna malam dan siang? Apa enggak ada nafkah? Oh, belum lah maksud dengannya malam dan siang. Di sini itu hissatuha, bahagiannya si perempuan dari suami kan. Ya. Apa aja lah haknya segala macam. Haknya. Waqulhu katalakil maridi. Nah, contoh bid'ah ini lagi seperti talak marid. Itu diatafkan qulhu, perkataan sana itu diatafkan di atas ala qulhi kan bid'ah ini azab. Waqulhu bikasdil ilah itu kaidun fil hirmati. Itu merupakan bikasdi, merupakan kait pada haram. Artinya ya ayah rumu talakul maridah li zaujati. Maridhum ayah rumu talaka, haram akan talak, haramlah talak si marid. Ayah rumu talakul maridhi li zaujatihi idza kasadal hirmaniha minal irsi wa illa fala yahrum, fala yahrumu. Artinya haramlah talak si sakit bagi istrinya apabila bertujuan ia akan menegahnya si istri daripada daripada menerima pusaka, wa illa fala yahrumu, maka jika tidak bukan tujuan itu maka tidak haramnya talak. Berarti talak orang sakit istrinya yang haram kalau memang dia tujuannya untuk menegah istri daripada apa, daripada irsi ya, daripada mengambil pusaka. Kalau tidak enggak apa-apa, saya ini suaminya sakit maksudnya kan, khawatir mati ntar istrinya dapat jatah talak duluan. Kalau enggak demikian kaitnya kan, setiap orang yang sakit mau meninggal kan haram juga talak istrinya kan secara umum. Tapi ini enggak dikaitkan kalau dia tujuannya untuk menegak istri daripada mengambil pusaka dari dia kan. Tujuannya nggak suka pas dia sakit nggak mau ngurusin dia ya ditalak nggak apa-apa kan. Apa? Wala yahrumu jam'u thalati talaqatin bal yusannu iqtisaru ala wahidatin aw makruhun bi an salimal halu min dhalika kullih. Dan tidak haramlah menghimpun tiga segala talak, tetapi disunatkan akan menyimpan data satu. Maksudnya kalau dikumpulkan tidak haram, tapi yang lebih baiknya disunatkan satu-satu doang dulu kan, dengan sekaligus nanti menyesal. Qauluhu wa la yahrumu. Inna ma atabihi, hanya saja mendatangi yang musaneh dengannya, wa la yahrumu jam'u tadi. Jam'u salati walakatin. Kenapa dibawa ini? Rat karena menolak dan dasiman yang berkata ya bahwasanya jamak talak tiga itu haram ya. Wa adrajahu fi kismil haram, dan memasukkan ya manakannya menghimpun talak tiga dengan satu perkataan dalam pembahagian haram talak. Tapi di sini enggak kan? Jadi talak talak bini itu lagi dikumpulkan tiga tiga talak dengan satu kali. Itu termasuk talak bini. Tapi kalau di sini enggak. Artinya ada ulama yang menyatakan itu termasuk talak bini. Bukan tiga sekaligus. Wa inna ma lam yaharum. Hanya saja tidak haram ya yang menghimpun talak. Ini alasannya. Di anna
Uwaimara al-Ajalani lama la ana imra'atahu talaqaha salatan. Nah ini ilatnya karena apa sungguh? Uwaimara al-Ajalani manakala mali'an ya akan istrinya. Mali'an dari anak ya. Talaqaha mentalak ia akan istri akan tiga sebelum bahwa ayah khabirahu Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum bahwa mengkabar akannya talak tiga itu tadi sebelum Hanya membah Waimar. sebelum bahwa memberitahu akannya Uwaimara tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan haramnya istri bukan haramnya telah saya kalau kita kembalikan ke haram istri dengan haramnya istri di atasnya sebenarnya yang haram itu bukan talak tiga jadi kan kejadiannya dia sudah lian langsung dia talak tiga ya, dia nggak tahu kalau setelah lian memang udah haram ya sudah Talak lagi kan? nggak usah talak lagi ya. Itulah beritanya sebelum sampai akannya apa Uwaimara itu tadi akannya Rasulullah sebelum sampai akannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum bahwa mengkabar tadi kan ayah khabirahu sebelum bahwa memberitahu akannya Umaira tadi apa itu Uwaimara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan haramnya perempuan di atasnya rawahu syekhani merawiakan hadis oleh syekh law harama lanahahu anhu li'alimahu huwa aw man hadarahu. Andai kata haram ya, ya maksudnya haram talak tiga sekali ucap. La nahahu anhu, misalnya menenggah ianya Rasulullah akannya Uwaimara anhu darinya talak tiga. Untuk apa? Supaya mengetahui akannya haram oleh dianya dan oleh orang-orang yang menghadiri ya akannya Rasulullah. Supaya orang tahu kan, dia dan orang sahabat-sahabat yang lain. Tapi Rasulullah enggak menahan apa enggak menegahnya di sana. Gimana Ustaz? Madlulnya. Dalilnya. Masya Allah, lancar banget Ustaz. Kalau lagu paling Ustaz. Bukti-buktinya Nabi enggak andai kata memang haram itu kan seharusnya Nabi kan larang supaya Umaymara tahu dan orang yang hadir di ketika itu juga tahu kan? Cocok dalilnya apa enggak, San? Cocok. Cocok. Karena Nabi nggak diam dari kemungkaran, ya. Ya ya. Sekutuhu apa apa itu? Kata keliruhu Kutu. wasekutuhu. Menunjukkan dalil. Wa isanu kisaru ini qauluhu bal isanu perkataannya musannif bahkan disunatkan akan menyimpan data satu wahai nak izin fa yakunul jam'u baina baina salati khilaf sunnah dan di kurika ini kalau memang sunat menyimpan satu-satu maka adalah jamak di antara tiga itu khilaf sunnah itu khilaf sunnah yang sunat kan apa satu-satu berarti khilaf sunnah kalau khilaf sunnah apa kita ambilkan makruh itu juga enggak boleh karena kalau lawan sunat baru kita ambilkan makruh. Kalau memang ada dalil khusus bukan dipahami dari kebalikan sunnah Ustaz. Nah. Tapi ini sunnah Nah, di berarti satu ini kalau segi makruh di segi yang lain. Ya. Au makruhun atau talak itu bisa jadi makruh. Pertama bisa wajib, bisa jadi wajib. Bisa jadi apa itu haram, bisa jadi makruh. Bisa jadi boleh nih Ustaz. Ya, ada lima hukum. Wajib, haram, sunnah, makruh. Ini makruh. Oh, makruh atau makruh, talak makruh. Bi'an salimal halu min dalika kullihi. Dengan bahwa sejahteralah keadaan daripada demikian tidak-tidaknya. Enggak masuk. Ini kayak mana kita tahu itu talak makruh. Enggak masuk kepada yang wajib, enggak masuk kepada yang haram, enggak masuk kepada apa tadi. Laulah. Ya makruh. Tak masuk kepada haram dan makruh lah. Hilaulah masuk. Yang hilaulah juga makruh, Ustaz. Nah, ini ada penjelasannya ini Ustaz. Ini kayak mana ini dipahami makruh ini. Nah, ini kayaknya ada di sini. Ai mimma yaqtadil wujub wa qawluhu wa apa tadi? Kaan salimal halu min dzalika kulli. Dengan bahwa sejak kalah kalian daripada demikian tiap-tiapnya.
inama ai mimma yaqtadhil wujub, artinya daripada ma, maksudnya daripada talak-talak yang mengendaki ya talak akan wajib atau akan sunat atau akan haram. Ya, ini kalau enggak masuk ke wajib, ke sunat, ke haram, ya makruh hukum talaknya, kan. Enggak masuk kepada wajib, talak itu kepada sunat atau kepada haram, ya makruh. Kenapa makruh? Kita baca di luar dulu. Li khabarin sahihin sahih abghadul halali ila Allah at-talaq wa isbatu baghdhu ta'ala lahu al-maqsudu minhu jaratut tamfiri anhu la haqiqatahu munafat li munafatiha li halihi li halli halihi mana halihi li halihi ya kan bukan li halihi li halihi karena halal kalau halli lepas ya Hali yang lepas. Kalau hili halal. Kebalik. Kebalik. Okey. Kebalik. Hali. Halal. Kalau halal? Enggak, kalau enggak. Halal, itu hilun masdarnya. Hilun, ya. Kalau melepas, halun. Itu kebalik. Kebalik. So, kan sering kebalik. Hilun ya. Lakum. Itu halal bagi kamu. Wah. Nah, ini dalil bahwa asal talak itu makruh karena hadis sahih ya. Bermula yang paling marah daripada barang yang halal kepada Allah itu talak. Wa isbatuha dan bermula penetapan marahnya Allah Ta'ala lahu baginya talak itu bermula yang dimaksud daripadanya itu menambah lari darinya talak bukan hakikatnya marah karena saling bertentangan atau saling bernafi-nafinya hakikat marah bagi halal. Kalau marah biasanya enggak halal kan? Makanya dengan bukan hakikat marah itu yang dimaksud di situ marah untuk apa? Untuk mentamfir, melari, menghindari ya supaya jangan melakukan bukan hakikat marah. Kalau hakikat marah kan haram. Sedangkan ini halal. Gimana, Sa? Ya. Ini kita baca syarih di dalam. Ustusila hadisun bi annahu yafidu annal halala mabghudhun wa anna talaka asaddu bughdan ma'a anna halala la yabghadu aslan. Dan dimuskilkan akan ini hadis ya, ada kemuskilannya dengan bahwa sungguhnya ini hadis ya, itu memberi faedah bahwa sungguh yang halal itu marah dan bahwa sungguh talak itu sangat-sangat marah Allah bersama halal bersama bahwa sungguhnya bersama apa dia halal. Sama bahwa sungguh halal itu tidak dimarah. La ya ghudu, tidak marah ya Allah sama sekali atau tidak dimarahkan akan yang halal sama sekali. Nah, ini kan muskil, Pak. Ada yang halal tapi dimarah. Gimana, Pak? Coba dulu di persoalannya nih, kemuskilannya. Iya, kalau kita lihat hadis itu abghadul halal. Berarti ada yang halal yang dibenci Allah. Yang talak itu berarti di antara yang paling Allah benci walaupun halal. Ya kan? Padahal aturannya ya. Yang halal itu enggak mungkin dibenci. Namanya juga halal kan. Nah, ini makanya perlu jawaban. Ini soal ujibah. Wa ujibah. Jawabkan akan yang kemungkinan hadis. Ya anal murada mil halali makruhun. Dengan bahwa sungguh maksud daripada halal itu makruh. Fakat bukan la saira anwa'i halal, bukan ketinggalan segala macam-macam halal. Mana sungguh murad daripada halal itu makruh fakat. Ya. Enggak masuk yang mubah. La saira anwa'i halal. Tidak ketinggalan segala bentuk halal. Apa ini, Pak? Opening. Ini kita baca di depan. Walau yunafi dhalika dan tidak menafi akan demikian oleh sifatnya talak dengan halal. Karena bahwa sungguhnya halal ditelakkan orang. Karena bahwa sungguhnya halal. Ini apa ini? Ditelakkan akan dianya halal dan dimaksudkan daripadanya halal akan makruh karena gini Ustaz
akan jaid dimaksudkan daripada yang halal jaid. Kalau jaid itu masuk hal, masuk makruh kan, kan jaid juga. Masuk mubah jaid karena yang dimaksudkan dari halal itu tadi jaid kan. Dijawabkan dengan maksud yang dimaksud dari yang halal itu makruh. Berarti abghadul makruhi. Itu kan? Yang makruh yang Allah nggak suka itu talak. Bukan semua kelompok-kelompok halal nggak masuk dalam kata halal di sini, yaitu yang mubah. Yang mubah nggak mungkin Allah makruh. Kemudian yang sunnah, sunnah kan halal juga. Nah, jadi nggak masuk. Jadi khusus abghadul halalinya ini abghadul makruhi. Nggak masuk yang nadab. Bahkan yang wajib kan halal juga, Ustaz. Masa Allah benci ke yang wajib? Halal. Nah, kan? Nah, itu maksudnya. Dijawabkan dengan maksud dari yang halal dalam hati. Itu makruh saja. Bukan semua kelompok-kelompok halal. Ya. Itu yang wajib, yang sunnah, yang mubah. Nah, kan? Dan tidak menafikan demikian oleh mensifatinya makruh dengan halal. Nah, karena halal itu Dalam kategori jaid kan, ya. Mubah kan jaid, makruh jaid juga, sunat kan jaid juga kan. Ini jaid, cuma tingkatannya, tingkatan sunat kan. Satu jaid, jaid ada kan, dalam makruh itu kan ada jaidnya. Yusabu ala fi'lih, wala yu'aqabu ala tarkih kan. Yusabu ala tarkih, wala yu'aqabu ala Yusabu ala tarkih, wala yu'aqabu apa. Ini kebanyakan li'an nahu di kitab saya. Kayaknya ada yang kelebihan, Ustaz. Coba Ustaz lihat. Di Mana? kitab Ustaz berapa kali li'an nahu? Li'an nahu wasfuhu bilhali li'an nahu lagi. Bukan, kan? Mana ya? Li'anahu. Tadi coba Ustaz baca. Wala yunafi Li'anahu. dalika wasfuhu bilhali. Li'an nahu langsung apa ada li'an nahu lagi? Dua kali. Li'anahu ada Ustaz. Wasfuhu bilhali li'anahu. Karena sesungguhnya. Wala. Karena sesungguhnya ada apa itu makruh kayaknya ya. Kembali. Karena wasungunya Nabi. Gak cocok ini, makanya kenapa banyak kan li anahu. Bentar. Sanasannya adalah makruh itu. Dijawabkan dengan wasungu maksud dari yang halal itu makruh saja. Bukan semua kelompok halal. Dan tidak menafi akan demikian oleh mensifatnya. Makruh dengan halal. Li anahu. Karena Wasungu maksudnya bilang. salah. Karena sesungguhnya makruh salah kayaknya. Karena sesungguhnya makruh itu diitlakkan akan yang makruh dan dimaksudkan daripada makruh akan jahil. Ya kenapa dua kali li'annahu ini? Ya, Ustaz, itu kayaknya begitu. Tidak menafikan akan demikian oleh mensifatnya. Mensifatnya siapa? Mensifatnya yang makruh dengan halal. Abghadul halal. Sifatnya Karena makruh dengan sungguhnya halal. makruh. Karena bahwa sungguhnya makruh itu. Bermula mensifatnya makruh dengan halal itu ya. Li'annahu. Karena bahwa sungguhnya makruh. Itu diidlakkan akan yang makruh. Dan dimaksudkan dari yang makruh akan jais. Boleh juga. Atau karena bahwa sungguhnya halal itu. Itulah karena hal ini maksudnya halal. Ada ya? Kayaknya itu makruh tak? Karena di, kayaknya karena masuk hujan makruh silakan akan dia dan dimaksudkan daripadanya makruh diucapkan tapi dimaksud bukan hakikat makruh ha? Majain. Mana Ustaz? Kita lanjut saja. Berarti mak apa talak itu hukumnya makruh. Kalau makruh kenapa? Kenapa di apa dimarahin Allah? Azan ini bagi. Terima kasih. Aku dah potong. Tak potong mana aja lah. Wallahu a'lam bissawab.